Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Suswono menanggapi batalnya Ahmad Saroni menjadi ketua tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil Suswono. Ditemui saat melakukan agenda pertemuan dengan Majelis Rumah Keluarga Indonesia dengan komunitas perempuan PKS di Keagungan, Jakarta Barat, Suswono mengakui dirinya tidak terlibat secara langsung dengan pemilihan ketua tim pemenangan. Namun, Suswono menambahkan, siapapun yang nantinya akan menjadi ketua tim pemenangan, merupakan yang terbaik untuk Koalisi Indonesia Maju KIM Plus. Saya kemarin itu seharian di lapangan ya, jadi saya tidak tahu persis. Bahkan ketika mendengar nama Pak Saroni pun dari media ya, jadi saya belum tahu persis. Pasti semua itu dibicarakan di koalisi ya, jadi koalisi KIM Plus itu pasti dibicarakan. Ya itu saya kebetulan memang tidak terlibat langsung ya, karena itu sudah ada tim. Kan itu adalah pimpinan-pimpinan partai ya. Jadi musyawarahnya pimpinan partai. Kami sih tinggal menjalankan saja nanti siapa yang dipilih, dan tentu kami nanti pasti akan berkoordinasi dengan tim pemenangan. Udah pasti itu. Ya. Suswono berharap dalam Pilkada Jakarta tahun ini tidak ada lagi warga yang terbelah hanya karena berbeda pilihan, melainkan tetap bersatu dan dapat memberikan ide serta gagasan yang bermanfaat bagi warga Jakarta. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.